Jadi hari ini alhamdulillah kita melaksanakan rapat berkaitan dengan memfasilitasi pengaduan yang dilakukan oleh Ibu Gabriela Novalia Simbolon, ya, berkaitan dengan surat pernyataan ahli waris. Ya. Perlu kita sampaikan bahwa sini surat pernyataan ahli waris yang dalam pengaduannya bahwa tidak diberikan. Tidak diberikan karena ahli waris yang ada di dalam surat pernyataan ahli adalah mertuanya dan Bu Nova, Bu Gabriela, ya. Itu karena suaminya Pak Yogi almarhum itu, ya, tidak punya anak. Ya, jadi ahli waris ke ibunya. Itu, dan itu sudah ditandatangani oleh mereka berdua. Ditandatangani oleh mereka berdua dan surat ahli waris itu dipegang oleh ibu mertuanya. Ya. Pasaribu itu, ya, namanya. Nah, Bu Nova ini, Gabriela ini menuntut supaya ahli waris, surat keterangan waris itu juga dipegang. Pada prinsipnya, kita tidak menghalangi dan tidak menghambat, ya. Asal pada saat legalisir itu disampaikan, diperlihatkan aslinya. Ya, yang aslinya itu ada di Bu Pasaribu mertuanya. Nah, ini pada saat ini kita sampaikan gitu supaya mereka berdua ke kelurahan itu menyampaikan surat yang aslinya, yang aslinya langsung akan dilain oleh lurah. Permasalahannya adalah ada urusan internal keluarga. Internal keluarga, ya, berkaitan dengan almarhum, ya. Untuk itu kita minta diselesaikan dulu, ya, selesaikan. Tapi intinya bahwa kita siap untuk memberikan legalisir pernyataan ahli waris, ya, apabila memperlihatkan ahli warisnya itu sesuai dengan SOP kelurahan dan kecamatan, ya, seperti itu. Harapan kita tadi sudah sampaikan juga saran-saran kita supaya segala permasalahan yang berkaitan dengan almarhum maupun yang objek waris itu diselesaikan secara musyawarah. Kebetulan kita undang juga pengadilan, ya, supaya nanti bisa memberikan suatu masukan, ya, bagaimana proses di pengadilan dan bagaimana proses mediasi. Karena sebelum berperkara juga, sebelum ketok palu juga ada proses musyawarah juga dan mediasi di pengadilan. Betul. Kita berharap itu tidak sampai ke sana, ya, bisa diselesaikan secara musyawarah.